Nah, pertama kita harus siapkan soal seperti ini ya sebelumnya. Untuk soal bisa dipilih di channel saya. Ada dua pilihan ya kalau tidak salah, dan terus sebenarnya ada banyak di sebelum video sebelum-sebelumnya. Sebelum kita mulai ke motif ke bagian depan, kita ini kan bagian tengahnya dulu. Benang yang menyentuh lubang yang terakhir, misalnya ini ya. Misalnya ini. Nah, ini kita hitung sampai ke sini. Berapa ke sini berapa ya. Nah, seperti ini dari sini pas batas ini 30, ini ke sini juga 30. Terus kita liatin, kita lihat kira-kira miring enggak? Agak miring ya. Jadi miringnya ke sini. Nah, agak miring kan? Nah, agak miring. Ini miringnya ke sini. Harusnya kan seperti ini ya. Seperti ini berarti ini miring. Kalau miring ke sini, ini geser ke sini satu ya. Jadi ini yang bagian tengah ini geser ke sini satu. Bagian tengah. Nah, seperti ini. Nah, kita mulai dari sini ya. Kalau misalnya miring ke sini, berarti geser ke sini satu lubang. Diitukan ya. Terus kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Nah, kita mulai dari sini, kita mau ambil bagian depannya itu 9. Jadi ke sini 4, ke sini 4. 1 2 3 4. Nah, di lubang keempat di sini. Nah, berarti ini ke sini 9 ya. Ini ke sini kita langsung 9 SC. Langsung 9 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9. Terus kita putar dulu. Nah, putar dulu. Nah, seperti ini posisinya. Nah, sudah sampai sini. Sudah sampai sini ya. Terus kita masuk di lubang pertama di sini. Sini ya. Kita isi dengan EC semua. Ini nanti ke sini jumlahnya 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sudah sampai sini, kita putar. Nah, kita baru slip stitch di lubang sini dengan sini. Sekali-sekali. Satu, dua. Terus kita mulai lagi di lubang kedua di sini. Nah, di sini atau di lubang slip stitch pertama ya. Di lubang slip stitch pertama. Terus ini terus diisi sampai ke ujung sini. Sini ya. Nah, seperti ini sudah kayak gini. Terus kita langsung slip stitch di lubang sini dengan ini. Sekali-sekali ya. Satu. Nah, terus kita putar. Kita putar, kita masuk di lubang kedua di sini atau di slip stitch pertama. Di sini ya. Nah, ini diisi dengan SC semua nanti sampai ujung sini. Nah, sudah sampai sini. Kita putar lagi, kita slip stitch lagi di lubang sini dan ini ya. Cara slip stitch-nya sama ya. Nah, kita mulai lagi. Berarti di slip stitch pertama atau di lubang sini kita masuk mulai dengan SC. Nah, selanjutnya kita isi semua lagi dengan SC semua ini sampai ke sini. Nah, sampai sini lagi kita slip stitch di lubang ini dengan ini. Satu, dua. Terus kita mulai lagi. Dan ini seterusnya. Nah, itu kita mulai lagi sama jalan ini juga. Masuk di lubang slip stitch pertama atau lubang kedua. Nah, ini sama jalannya terus sama nanti kurang lebih sampai sekitar ini. Kurang lebih sekitar setengahnya atau setengah ya. Ini setengahnya dari sol. Setengahnya dari sol. Nah, ini kurang lebih segini ya.
sampai sini. Caranya sama, jadi nanti setiap otomatis setiap row kita bertambah satu lubang ya setiap rownya. Jadi teruskan lagi ya. Nah, sudah sampai sini ya, ini seperti ini. Terus kita pas terakhir kan di sini. Ini sudah kita slip stitch sekali terus putus benang ya. Putus sekali, terus putus benang. Nah, kita mau sediakan ini buat hiasan. Kalau nggak ada ini nggak apa-apa, bisa pakai SC semua ya. Nah, ini kita mau lompat di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di lubang ke-7. Di sini juga nanti di lubang ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau sebentar atau nah seperti ini berarti atau 3 per 4 nya ya, 3 per 4 nya dari sol. Nah seperti ini. Terus di sini kita mau bikin rantai atau CH sepanjang sebanyak jumlah ini ya, jumlah ini, atau misalnya kalau misalnya mau dilebihkan, lebihkan 1 atau 2 jumlah ini. Tadi ini saya sudah hitung 32 rantai. Jadi di sini kita bikin 32 rantai ya. 1 kuatkan. 2 3 sampai 32. Sudah 32 rantai. 32 rantai ini ya. Terus kita slip stitch-kan di awas ini jangan sampai melintir ya. Slip stitch-kan di tanda ini. Tanda tadi. Slip stitch ya. Nah, sekali aja kita slip stitch. Terus di lubang selanjutnya, di lubang ini kita bikin SC. Jadi setiap CH ini atau setiap rantai ini kita isi dengan 1 SC sampai ke sini. Nah, sudah sampai sini. Sini ya, seperti ini. Terus kita langsung slip stitch ini berarti nah slip stitch kita putar dulu. Maaf, kita langsung slip stitch ya. Jadi nggak usah putar, kita langsung slip stitch. Nah, seperti ini. 1 2. Nah, jadinya seperti ini. Ini ya. Terus baru kita putar. Kita putar. Terus ini lubang kedua atau lubang slip stitch pertama kita mulai sama jalannya sama yang bikin bagian depannya ya. Benang sisa ini kita bawa. Nah, ini terus diisi dengan SC semua. Nanti sampai sini. Nah, sudah sampai sini. Ini ya seperti ini, terus kita putar. Nah, kita putar di lubang ini dengan sini kita slip stitch. Caranya sama dengan slip stitch-nya dengan bikin bagian depan sini ya. 1 2. Nah, ini kita mau masang ini ya. Ini saya mau pasang langsung, jadi ini nanti kita taruh di sini, kira-kira ini ke sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas di 10 ya. Pas 10 di sini juga nanti 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas di 10 kita kaitkan ya. Jadi pas masuk lubang 11. Kita hitung. Ini kita hitung 10. 1. 2 3
4 sampai 10 ya. Nah, sudah 10, kita ambil ini. Kita langsung mau kaitkan. Nah, seperti ini. Kita langsung mau ambil. Kita masuk ke lubang sini ya, ini. Ke sini, tapi ini kita masukin ke sini dulu. Nah, kita masuk ke lubang. Nah, terus kita masuk ke lubang selanjutnya. Ini kan sudah dimasuki tadi, berarti lubang sini. Nah, ini teruskan. Teruskan nanti sampai ke sini ya, yang ke-10 ya. Nah, sampai sini ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ke lubang ke-11 ini kita mau mengaitkan. Nah, ini awas ini ke apa namanya? Kebalik. Nah, seperti ini. Ini kurang satu lagi, kayaknya kurang. Nah, kita ambil. Ini masuk ke lubang sini ya. Kita masuk ke sini dulu. Nah, langsung ke sini. Nah, diteruskan. Teruskan. Ini 1SC, 1SC sampai ke sini nanti. Nah, sampai sini kita slip stitch lagi. Caranya pun sama, slip stitch-nya 1 2 terlagi ya. Nah, di slip stitch pertama kita mulai dengan SC, terus nanti ini diisi dengan SC semua ya. Ini diisi dengan SC semua sampai ke sini. Nah, sampai di sini pas yang tadi ambil ini ya, aksesorisnya kita ini kan lubang. Nah, ini terus diisi ya, jangan sampai nggak diisi, nanti kalau nggak diisi ngetat dia. Pokoknya setiap lubang ya, setiap lubang kita masuki dengan SC semua nanti sampai sini. Dan sampai sini nanti jalannya juga sama, slip stitch 2 kali terus putar lagi, caranya sama terus sampai nanti ke batas sini kurang lebih ya. Kita ambil 4 motif atau 8 bolak-balik atau 8 row ya ke sini. Jadi caranya sama. Ini tinggal diisi SC bolak-balik, caranya slip stitch-nya juga sama, ini dengan ini caranya slip stitch-nya sama ya. Sudah sampai situ ya, kita ini kan terakhir seperti ini. Nah, kita sekali aja, sekali slip stitch terus putus benang. Terus ini sisa-sisa rajutan kita masukin ke dalam rajutan ya, atau langsung masuk ke sini dan langsung ditimpa dengan insole. Nah, seperti ini jadinya. Ini juga kita rapikan. Nah, cantik. Jadi kalau tanpa ini bisa SC semua langsung. Nah, selesai ya.